Mengejutkan. Jana Lida ajak Wawan Bualemo dinner bareng malam ini, setelah sholat tarawih. Hal itu, diungkapkan langsung oleh Jana Lida, di depan Adibal Sahrol, saat buka puasa bersama, di salah satu restoran di Jakarta Selatan. Adibal Sahrol yang mendengar ajakan tersebut, langsung senyum sumringah. Sembari mengatakan, enggak ngajak-ngajak ya. Kemudian, Wawan Bualemo yang mendengar ajakan dari Jana Lida tersebut, hanya senyum tipis, sambil mengatakan insya Allah. Selain dari itu, sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Wawan Boale, kontestan asal Kabupaten Bualemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal Serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Wawan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Wawan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Wawan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Wawan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoito, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Wawan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam. Wawan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Wawan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Bualemo. Selain itu, Wawan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Wawan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Wawan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Wawan kemudian bergabung dengan tim Vildan sebagai salah satu finalis. Wawan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Wawan juga mendapat banyak pujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Wawan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Wawaners. Wawaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Wawan di media sosial. Wawan juga sering berinteraksi dengan Wawaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Wawan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Wawan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat.